Seorang nenek maut manakala anak serta cucu mangsa terselamat dalam satu kebakaran di Taman Nuri Alustar Kedah awal pagi tadi. Mangsa Cik Fazia Othman, 59 tahun, ditemukan rentung di bahagian atas rumah dua tingkat yang terbakar. Manakala anaknya yang juga orang kurang upaya OKU serta cucunya berusia 6 tahun sempat lari keluar menyelamatkan diri. Kejadian berlaku pada pukul 4 pagi tadi dan mangsa dipercayai sedang tidur bersama anak dan cucunya di dalam bilik di tingkat atas rumah. Api dipercayai bermula di bahagian belakang rumah telah marak dengan pantas, namun anak mangsa yang tersedar sempat menarik cucunya keluar rumah. Mangsa tidak sempat menyelamatkan diri ditemui terbaring di bahagian rumah di ruang tamu. Okey, pada masa anggota saya jumpa tadi, mangsa telah didapati terbakar di tingkat atas lah. Keadaannya dia ada dekat mana tu? Di bahagian hadapan di tingkat atas. Dua jentera bomba dan penyelamat serta sebuah water tanker daripada Jalan Tun Razak ke lokasi insiden sebaik menerima panggilan kecemasan. Tiga jentera bomba sukarela bersama 20 anggota turut membantu memadamkan kebakaran dalam masa 20 minit.